Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pada Gapet Channel, channelnya orang Banjar. Guys ya, hari ini adalah hari Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023 ya. Kembali lagi berjumpa dengan kalian di Pada Gapet Channel ya, channelnya orang Banjar. Nah, sebelum aku menyampaikan informasi penting pada kalian ya, aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share ya guys. Please, please banget ya. Karena satu subscribe kalian sampai tepat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tetap videonya karena sudah mulut. Dan yang belum subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Oke guys, jadi saat ini aku berada di depan, mungkin belakang atau sisi mana ya, Rektor Tunis ya. Karena ada beberapa hal yang ingin aku urus di sini ya, terkait urusan aku mendadak juga penting banget. Nah, sesuai informasi dari Pak Satpam tadi, dan inilah gedung ya rektoratnya. Nanti aku di sini akan ke gedung tata usaha dan juga ke ULT UNES. Nah, karena ada hal penting yang aku sampaikan. Nah, untuk menuju tata usaha dan ULT UNES nanti kita akan lewat lorong ini. Lorong ini. Yuk, ikutin aku terus ya. Nah, ini katanya lewat gedung ini. Nah, setelah itu kita belok ke kiri. Kita akan nyampe gedung rektorat. Oke, kita udah sampai ya di sini tempat duduknya. Rektorat UNES. Ada satpamnya juga. Nah, kita abadikan dulu ya tepat di depan Rektorat UNES sebelum kita masuk. Nah, di sini juga ada terdapat dua apa? Bus listrik ya, terparkir. Tarang. Ini adalah Rektorat UNES ya guys ya, kampusku. Kita ambil sisinya ya. Jadi aku ingin menyampaikan ya terima kasih banyak ya kepada para dosen-dosen aku, seperti ya pertama Ibu Dekan ya Fakultas Hukum UNES, Dr. Rodia SPD SH MSI gitu ya. Nah, terus juga kepada Kaprodi Pascasarjana Ilmu Hukum UNES ya, aku mau minta bernama Dr. Indah Sri Utari SH MSI gitu ya. Mohon maaf selama ini banyak mengganggu ya, merepotkan ibu juga, selalu WA terus ya, selalu ngeluh gitu ya. Tapi itu karena aku hormat dengan Prof. Indah. Terima kasih banyak atas bantuannya. Hanya doa yang bisa aku sampaikan, semoga Prof. Indah sehat ya, banyak umur, banyak rezeki ya, dan selalu bahagia. Kemudian yang berikutnya aku ingin sampaikan juga kepada pembimbing aku ya, tesis pembimbing pertama ini bernama Dr. Dewi Sulistianingsih ya, SHMH ya. Ini dosen super baik banget, ramah banget ya, apa namanya, care banget sama mahasiswa, cepat responnya ya, dan suka banget membantu aku ya di setiap keluhan-keluhan aku gitu. Dan ini super baik banget ya, super baik banget. Terima kasih banyak banget ya atas bantuannya, hingga aku
sidang kemarin ya. Beliaulah garda terdepan aku ya. Terima kasih banyak Prof. Dewi ya. Aku hanya bisa mendoakan semoga Prof. Dewi itu sehat, panjang umur ya. Rezekinya lancar dan selalu bahagia. Dan yang berikutnya ingin aku sampaikan kepada pembimbing dua aku ya, bernama Dr. Duhita ya, SHMH ya. Walaupun beliau ini baru-baru saja menjadi pembimbing dua aku karena ada pergeseran pembimbing ya. Mana aku terima kasih banyak ya. Berkat beliau juga aku bisa sidang gitu, tesis. Dari sekian banyak masalah-masalah yang aku hadapi gitu. Nah ya guys. Jadi hari ini aku ingin ngurus ya hal-hal yang penting banget, urgent banget ya. Semoga saja urusan aku hari ini ya berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah sedikit pun ya. Amin. Dan aku sebentar lagi akan wisuda. Makanya aku mengurus ini ya di sini. Jadi semuanya itu tidak ada masalah lagi lah ya. Dalam gitu. Dan kemungkinan aku wisuda itu bulan Juni ya. Tahun 2023 ini. Jadi lumayan lama ya aku nunggunya gitu. Beberapa bulan lah. Dan ini vlog pertama aku ya di kampus UNES. Tepatnya di depan rektorat UNES gitu. Nah sekarang kita abadikan ya. Namun ini kenang-kenangan aku ya gitu. Sebelum aku lulus nanti. Akhirnya aku mendapatkan gelar juga ya guys. Gelar MH dari Fakultas Hukum UNES gitu ya. Dengan apa masa studi itu 3 semester. Nah, untuk persis bulannya itu aku belum bisa ngitung ya. Pokoknya 3 semester lah ya. Gitu ya. Oke. Okay. Nah guys, ya bagi kalian yang pengen kuliah di UNES langsung saja daftar di UNES ya. Pokoknya semua program studi ada di sini ya. Dan insya Allah kalian nanti berhasil kok ketika lulus dari UNES ini. Ya. Oke, nah mungkin sampai di sini saja vlog aku terkait bagaimana cara menuju rektorat UNES ya. Gitu ya guys ya. Oke. Please subscribe, comment, like, and share ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.